Selamat datang ke channel saya. Nama saya Woodward. Orang panggil saya Woodward. Okey. Di sini saya mau cerita sedikit mengenai Toyota K70, Toyota GL kepunyaan saya, dulu arwah bapa punya. So, dulu tahun 2011 bapa saya beli ni kereta Toyota GL oleh dari kawannya lah. So, ceritanya macam ini. So, 2011 my arwah bapa beli ni kereta. So, time tu kan adik saya kerja di KK. So, bapa saya selalu hantar dia pergi kerja. Hantar pergi kerja, balik. So, KK kan susah macam ni parking. So, waktu tu adik saya naik pangkat, dia nak pindah pergi Sadong. So, bapa saya tidak ada kereta sudah. Waktu kereta nak pergi Sadong. So bapa punya kawan semua di KK. So, bincang. Kawan tu jual kereta tu dengan bapa saya, Toyota GL warna kelabu. So, waktu saya balik, terkejut. Wih, apa ada kereta Toyota GL pula, kereta legend ni. Okay. So, selepas tahun 2013, bapa saya jatuh sakit. So, ayah bapa pun meninggal tahun bulan 17 hari bulan November 2013. So, kereta tu adik saya tanya, tu kereta kau mau lah? Mau lah, simpan lah. Itu menyang bapa punya kereta kan. Simpan lah. So, simpan. Terjumpa pula kawan-kawan yang yang kereta, grup kereta ni. Eh bro, wih lawa ni kereta kalau kita gini. Okey lah, kena dihasut batu api. Okey, sebelum saya ubah suai tu kereta, saya nampak dah beberapa kereta, kereta lama-lama old school kan. Hantar buat ganti kaki, semualah ganti-ganti cap semua kan. Habis dekat 6-7 ribu lah gitu. Lepas tu Mau ikut event lah time tu, yang old school, Sabah old school. Di first time saya ikut old school tu di Sabah. Wah, begini pula kereta old school, banyak cantik-cantik ni. So, the second event tahun depan 2015 gitu, saya upgrade lagi tu kereta. Ni. Banyak orang saya ganti kerana mau menang kan. 2015 tu menang tu belakang kereta, yang penting tu happy dapat kawan. So, apa yang saya buat? Saya maintain tu kereta. Sampailah tahun 2020, sibuk dengan kerja, kereta pun kadang terbiar dengan tepi. So, memang dari 2014 tu sampailah 2020, memang ada kerat ni, ada lukasak, rosak dia rosak tu, memang mau diperbaiki. So, time tu mau perbaiki, kena PKP pula. So, Jun 2020, saya happy. So, workshop sudah buka. So, PKP tu dilonggarkan. Saya hantar, mau cat putih. So, cat putih bagus saya tukar warna. Saya tukar warna pergi warna biru. Dari kelabu pergi putih, tukar metallic. Sekarang masuk pergi Suzuki Blue, tukar pearl metallic. So, keluar saya dari cat, ikut event selama 1-2 minggu, menang pula best color. Lepas tu ada event yang seterusnya. Woi, sebenarnya syok ni. Okay lah, upgrade ni, ganti kursi, ganti enjin bay lah, ini lah, banyak macam-macam. So, saya habis lebih kurang 30,000 hingga 35,000 lah. So, sesiapa yang berminat di luar sana untuk kereta-kereta lama ni, memang kena bersabar. Sebab satu ialah wang, duit untuk benda tu, untuk mau diganti, mau diorder dari KL. Kalau di KL mungkin banyak pas, kalau di Sabah kadang-kadang susah mau cari, kena tanya dalam grup, kirim sini, kirim sana, kirim sini, kirim sini, untuk kasih cantum tu kereta dari baru. So memang membuat kereta ni kena sabar lah, memang banyak sabar. Dan saya pun bangga juga, ini adalah salah satu sukan untuk Malaysia. Dan sesiapa yang berminat ini, tidak masalah. Yang penting ada wang,
jumpa kereta, kalau sudah cantik saja, syukur. Tapi kereta itu tidak berapa cantik, mau kasih upgrade lagi, nah, itu mau perlu masing-masing punya tes lah. Oke? Okay? So, sekian dari saya, cukup dari sini saja. Saya share dari Woodward. Saya gembira karena dapat kongsi sedikit mengenai Toyota GL KE70 saya. Dan jangan lupa subscribe, tekan button klik, dan tekan button lonceng dan komen. Sekian dari saya, bye. Jumpa lagi di rancangan saya yang akan datang. Bye.